Baik. Ya, manisnya Ramadan dan terutama sekali dalam 10 hari terakhir ini kita berpuasa. Betul, benar. Dan kita sudah pun berada di fasa terakhir untuk bulan Ramadan, Al-Karim. Dan yang paling kita menyedihkan ialah bagi mereka yang bertakwa dan juga beriman, pastinya ia satu perkara yang sangat menyedihkan. Sebab kita rasa macam nak tahan-tahan Ramadan. Tolonglah jangan tinggalkan kami. Tapi kita sudah pun berada di sini. Begitulah takdirnya. Dan bagaimana caranya untuk kita merebut fasa terakhir bulan Ramadan ini bersama-sama dengan tetamu yang cukup istimewa pada waktu ini, iaitu Datuk Dr. Zahar Zahid Muhammad, Pengarah Urusan Telaga Biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, mengapa dikatakan 10 hari terakhir ini adalah suatu yang cukup penting, yang cukup istimewa untuk umat Islam? Ya, pertamanya kalau kita lihat dia, kelemahan manusia ni, dia ada 11 bulan sebab dia enjoy. Mungkin dia terlupa, terturun, tergelincir daripada landasan dan sebagainya. Maka Allah SWT yang bersifat dengan segala sifat rahman ni beri pada dia satu bulan, okey, satu bulan ini untuk reconcile bagi diri kamu, muhasabah, baiki diri kamu. Dan takdirnya manusia ini ketika masuknya sesuatu keistimewaan tu, dia leka lagi, alpa lagi. Maka 10 yang kedua, maka tinggal 10 yang terakhir. Maka 10 yang terakhir itu adalah mausimul ijazah, waktu diberikan sertifikat ataupun diberikan satu keistimewaan itu untuk diberi penumpuan khas. Berarti dalam 10 hari yang terakhir ini, kamu fokuskan yang sebaik mungkin dan insyaAllah kamu akan dapat kelebihan dipanggil sebagai Lailatul Qadar. Inilah yang menjadi rebutan sekalian umat Islam di dunia. Kalau kita lihat di negara-negara Arab, contohnya masih saya belajar kat Jordan dulu, menuju ke penghujung ini makin penuh masjid. Ya, sampai melimpah-limpah. Dan para isteri yang ada pada waktu itu akan menemani suami kalau tak mampu nak sembahyang pun, duduk di luar masjid, buat khemah, sediakan air teh. Ya Allah, di Jordan negara sejuk. Kadang-kadang kami melalui musim Ramadan, musim sejuk. Sediakan air kopi, air teh panas supaya suami penat, keluar minum, sambung balik sembahyang. Kenapa? Kerana disebut dalam hadis Nabi yang salam ni, riwayat Muslim, kerana Nabi idza dakhala al-ashrul awakhir ahyal lail wa ayqaza alahu wa shadda mi'zarahu. Nabi akan buat tiga perkara penting bila menuju ke penghujung Ramadan. Yang pertama sekali, Nabi akan gerakkan kaum keluarganya, termasuk menantu-menantu baginda SAW sendiri, untuk bagi penumpuan pada waktu-waktu itu, malam-malam itu, untuk diterima tawaf dan sebagainya. Yang kedua, Nabi akan disebut dalam hadis ini, ayqaza alahu wa ahya lailahu, bangunkan malam. Dan yang ketiga sekali, Nabi SAW mengetatkan kain baginda. Makna di sini, kata para ulama, kiasannya menunjukkan kepada fokusnya ibadah sampai tak sempat bersama dengan isteri. Ataupun menunjukkan kepada ketertiban, kesungguhan untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Bahkan kita tengok para tabi'in, contohnya Daud Saktiani, beliau ni masuk malam-malam penghabisan ni berusaha untuk kemaskan diri, pakai wangian yang paling baik. Mandi, ya. Kalau kita pakai baju kita busuk pun pergi ke masjid, orang pun terganggu dengan bau kita. Orang hisap rokok contohnya, berhentilah hisap rokok, ambil peluang Ramadan ini untuk baiki, kerana kesihatan pun para tabib pun mengatakan tidak ada baik pada hisap rokok itu. Jadi dengan sebab apa? Bila kita pergi sembahyang ni, bagi orang keliling kita pun bau aroma yang harum dan senang, memotivasikan mereka untuk bersama dengan kita. Okey, dan tapi masalahnya sekarang, mungkin kita satu situasi di Malaysia ni terbalik. 10 malam terakhir tu makin kurang ruangnya di masjid, tapi lebih banyak pergi ke pasar-pasar atau pusat beli belah untuk buat persiapan Hari Raya Aidilfitri. Situasi macam ni macam mana pula, Datuk? Sebenarnya kalau kita lihat, alangkah baiknya kalau waktu untuk pembelian itu dilakukan sebelum masuk Ramadan. Syaban contohnya. Awal, ya? Ya, Rajab contohnya. Ya, dan magicnya kat Malaysia ni, kita tengok di mana-mana pasar raya sentiasa ada discount sales, ada musim jualan murah, tak berhenti-henti. Jadi kenapalah Ramadan yang menjadi mangsa, sedangkan Ramadan ni waktu yang paling utama untuk melakukan ibadah. Tapi saya rasa pada waktu sekarang ni, saya lihat kesedaran untuk ibadah meningkat. Contohnya dekat Masjid Negara, saya lihat ramai orang datang walaupun malam-malam penghabisan. Dan sahabat saya Ustaz Mujahid bin Salih Sani menjadi imam kat sana, bacaannya merdu, enak. Ya, jadi kita lihat ada kesedaran itu tersebut. Cuma mungkin kerana satu perkara yang kita dapati ketika berbuka puasa ni, berbuka over sangat. Nama Melaka pun mentedarah. Bila mentedarah, kita makan ibat-ibat ni pun kita ketat. Ya, sedangkan kalau kita berada kat Tanah Suci, Mekah, Madinah, umpamanya waktu seperti ini, ya, sebelum Maghrib nanti akan ada pihak-pihak penaja makan berbuka puasa ni berebut-rebut untuk jemput kita berbuka di tempat-tempat yang telah ditaja. Ini bank A, ini bank B, bank C, dikenal pasti dengan pakaian para yang menjaga tu, yang penyelia tersebut. Biru bank apa, hijau bank apa, dipanggil, pegang tangan kita, duduklah, buka dengan saya lah pakcik, budak-budak kecil.
Bila kita duduk kat situ, kita tengok Allah, simpelnya makanan yang disediakan, kedekut bank ni. Mm-hmm. Bank besar, makanan sikit. Rupanya makanan yang simple itu membolehkan kita, untuk kita bertahan sampai isyak 2 jam kemudian, kerana gap antara maghrib dan isyak panjang. Dan bila masuk waktu isyak, mereka bertarawih 2 jam setengah lagi, kita bertahan. Kenapa? Makanan yang simple itu akan menjadikan tubuh kita kuat. Iaitu apa? Korma 2-3 biji, susu segelas, air zam-zam sedikit, mungkin roti secarik 2. Tapi inilah yang akan memberi kepada kita kekuatan. Inilah yang Rasulullah dan para sahabat amalkan. Malangnya kita kat Malaysia ni sampai masuk dalam TV ya, mengatakan pihak Alam Flora mengalami masalah besar kerana pembuangan terlalu banyak bulan Ramadan. Di mana? Di hotel-hotel mewah, di restoran-restoran besar, di pusat-pusat perumahan. Nampaknya kita tidak menghayati semangat Ramadan itu. Cuba kita bayangkan orang susah dekat Syria, dekat Somalia, mana tempat dalam dunia makan pun tak ada. Sama mereka bertanya kepada ulama mereka bagaimana berbuka dan bersahur dengan air liur. Berbuka bersahur dengan air liur. Kenapa? Kerana tak ada makanan. Tapi kita kat sini, Allah, dengan kuih karipapnya buang, mihunya buang, spagetinya buang, burgernya, macam-macam jenis makanan berat. Perut kita dan berat tuan sampah rumah kita. Ini kita kena cuba baiki supaya kita dapat rebut kepentingan malam-malam terakhir ni untuk kita melakukan qiyamul lail ni tadi, iktikaf ni tadi, dan mengejar peluang mendapat amalan pada malam itu lebih baik pada 1,000 bulan disebut dalam surah Al-Qadr itu. InsyaAllah. Dan syukur bahawasanya sudah ada kesedaran ya, seperti mana yang Datuk sebutkan tadi. Tapi kita nafikan juga ramai mungkin yang tidak terpanggil untuk bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir ini disebabkan tidak mengetahui tentang majlisnya 10 malam terakhir ini. Mungkin kita nak ceritakan lebih lanjut. Sebenarnya, bila kita nyatakan qadar itu, Lailatul Qadr. Qadar ini kata para ulama dia merujuk kepada beberapa maksud. Qadar itu maksudnya syaraf, mulia, maksudnya salam, kesejahteraan, maksudnya tajalli. Tajalli maknanya rahmat Allah turun dengan begitu banyak sekali. Ia sampai dikatakan oleh para ulama, malaikat yang berada di bumi pada malam qadar itu lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada di bumi. Pasir yang ada di bumi, malaikat ramai. Malaikat turun di beberapa tempat dikatakan oleh para ulama, contohnya di Kaabah, di Masjid Nabawi. Kemudian menurun bawa bendera di Baitul Maqdis dan satu lagi di Masjid Tur Sinaq di Mesir. Kemudian malaikat datang untuk mencari hamba-hamba Allah SWT yang sedang beribadah, siapa sedang istighfar untuk dimakbulkan hajatnya, siapa yang telah minta Allah nak penuhi hajatnya, siapa yang istighfar untuk diampunkan dosanya. Maka kalau kita mengetahui kelebihan ini, kita akan bersungguh-sungguh. Cuma masalahnya kita bila kita tak faham perkara ini maksud Allah, dan mungkin kita merasakan tak apalah, pada waktu lain kita boleh melakukannya. Jadi kesedaran terhadap perkara ini sampai disebut nyatakan dalam hadis Nabi SAW, wa kulla kabirin wa saghirin yuqizuhu Nabi SAW. Siapa saja yang yutiqus salah, siapa yang besar ataupun kecil, Nabi akan gerakkan. Sampai pergi ke rumah Ali dan Fatimah radhiyallahu anhu, anuman Nabi ketuk pintunya dan berkata, ala tusalliyani, apakah kamu berdua tak semayang? Nabi sampai menantu baginda salam pun Nabi gerakkan bagi menunjukkan kepada kita kepentingan untuk menghargai malam-malam penghabisan ni. Jadi kepada umat Islam yang ada di luar sana, nasihat, peringatan supaya kita rebut peluang ni. Jangan abaikan, kerana kita tak tahu di kalangan sahabat-sahabat kita yang kita jumpa Ramadan lalu, Ramadan ni sudah tiada. Kadang-kadang ya, kita kenal orang itu datang ke tempatnya, dah pergi, dah tak ada, dah tak bersama kita lagi. Jadi ambillah peluang ni. Kita pun entah bila ajal kita pun tidak pasti. Tapi cuba sematkan azam, kesungguhan, banyaklah berdoa kepada Allah supaya kita tersenarai di kalangan yang dapat kelebihan ini. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Dan mungkin juga ini bukan di masjid-masjid Kuala Lumpur yang kita dapat lihat kekurangan orang. Tapi mungkin mereka ini dah balik ke kampung sebenarnya. Sebab itu masjid-masjid di kampung itu yang ramai yang orang. Mungkin Kuala Lumpur ini mungkin kurang. Dan ramai yang sedang merancang perjalanan pulang ke kampung halaman menjelang 10 hari terakhir ini. Pesanan kepada mereka yang bakal bergerak ke utara, selatan dan ke seluruh negara nanti, Ustaz, silakan. Pertama sekali, biarlah kita pulang dalam keadaan sihat, berfikir dengan waras, jangan kelangkabut, rancang perjalanan dengan baik. Ini ramai orang telah menasihatkannya, hormatilah pengguna-pengguna jalan yang lain. Dalam perjalanan ni banyakkan zikrullah, berdoa dan sebagainya. Dan bila berhari raya nanti, jangan lupa adab-adab hari raya, mandi, sunat hari raya, banyakkan bertakbir. Takbir raya ni Idul Fitri waktunya pendek, singkat. Dengar khutbah raya, jangan sembahyang raya saja, dengar khutbah raya sekali.
dan kemudian jalin silaturahim. Hari raya Aidilfitri masing-masing yang pegang smartphone-nya, tengok WhatsApp, tengok Insta, tengok itu. Kemudian lupa pada adik-beradik nak berkenalan, sedangkan silaturahim ini sangat penting dalam Islam. Ya, kan Allah telah menyatakan, kalau kita lihat An-Tafsir Ibnu Katsir contohnya dekat tangan saya ni, ada peluang bacalah. Lepas Ramadan kita cuba untuk memahami Al-Quran, miliki Tafsir Ibnu Katsir. Sampai kita baca Quran dalam Ramadan, lepas Ramadan baca tafsir untuk faham Quran, tadabbur namanya. Kalau bulan Ramadan kita tartil qiraah, tapi lepas Ramadan kita cuba. Jadi dalam antara yang menarik, di awal surah Nisa Allah sebut fattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Kamu hanya dimakbulkan doa kamu di samping bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah menjalin silaturahim. Jadi bila kita menjalin silaturahim, menjaga hubungan, walaupun mungkin ada adik-adik kita yang belum Islam, mungkin ada di kalangan saudara mara kita yang orangnya fasik, tapi kita tetap kena jalin hubungan dengan mereka. Ambillah kesempatan pagi raya ni supaya berhubung dengan mereka. Ambil nombor telefon, hantar kat raya. Kalau tak hantar kat raya pun hantar WhatsApp. Akan datang tahun-tahun berikutnya, hubungan kita tidak renggang dengan mereka. Kerana silaturahim sangat ditekankan dalam banyak perkara dalam Islam sebenarnya. Okey, baik, itu dia. Banyak telah kita belajar ya bersama-sama dengan Datuk Dr. Zahasan Muhammad, pengarah urusan Telaga Biru pada waktu ini, berbicara sungguh berkenaan dengan 10 malam yang terakhir dan apa perkara-perkara yang perlu kita fokuskan sebenarnya, bukan fokus berkenaan dengan perkara-perkara lain, contohnya seperti pakaian, kuih dan macam-macam lagi. Okey. Pakaian raya tahun lepas tu masih lagi muat. Boleh pakai? Boleh pakai. Boleh, boleh. Kita ulang balik, repeat. Okey. Baik. Boleh. Itu Cik Kuan Haji, terima kasih. Datuk, terima kasih banyak.